Oke, kita bikin huruf F seperti yang udah jadi di depan tadi ya. Lanjut terus, pokoknya berkarya. Kita kasih shadow-nya di sini ya. Titik lenyapnya di situ. Nah, ini kita langsung aja lah. Kayak kemarin tarik garis dari sini sampai sini. Oke, lalu kita copy bentuknya yang ini, set di belakangnya sini, set. Lalu ini, set. Nah, ini. Kita tebelin dulu. Untuk ini kita bikin satu warna aja ya. Polos warna hijau. Langsung kita kasih warna. Seperti biasa kalau mau warna itu ya, ambil tepinya dulu. Oke, ini shadow-nya kita warna hijau sama kayak lainnya aja. Kita bikin kasih warna ini ya, biru aja, anggap aja ini shadow, shadownya di isian-isian yang dalam ini apa kayak misalkan kita isi. Oke, ini kita
Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.